namanya siapa? Daryati Ningsih, Mem. Daryati Ningsih, umur aslinya berapa tahun? Umur 38 tahun. 38 tahun. Tempat tanggal lahirnya di mana? Kebumen, 19 April, bulan 85. Bulan berapa? Bulan April, bulan 4 Bulan ya? 4. Oke. Iya. Tanggal 19 bulan 4 tahun 1985. Tahun 85. Oke. Kebumen masuk kota Jawa Tengah ya. Iya, Mem. Oke, tinggi dan berat badan berapa? Tinggi badan 153 cm, berat badan 38 kilo. Ya, Kak, 38 kg saja. Tadi kamu cakap satu Ya, berapa? tinggi badan 153, berat badan 52. Nah, betul 52 kan? Ya. Berarti ini 153 cm. Oke, agama kamu apa? Agama Muslim. Muslim, Muslim. Mem. Oke. Okay. Sekolah lulus apa? SMP, Mem. SMP. Statusnya apa? Sudah berkawin. Menikah, masih bersuami? Masih. Nama suami dan umur? Nama suami Samsudin, umur 40 tahun. Pekerjaan suami apa? Petani. Tani. Ya, Mem. Oke. Kedua orang tua kamu masih ada? Sudah tidak ada, Mem. Ibu bapak tak ada? Tak ada. Oh, dua-dua almarhum. Iya, Mem. Oke, lepas itu kamu ada anak berapa? Ada dua, Mem. Oke, yang berapa tahun dan berapa tahun? 11 tahun sama 4 tahun, Mem. Yang 11 tahun boy or girl? Laki-laki, Mem. Yang mana? Boy. Yang mana? Ya. Yang besar? Yang 11 tahun, ya. Yang kecil yang 4 tahun? Yang kecil boy. Yang kecil boy, boy. Jadi dua-dua laki, dua-duanya boy. Dua-duanya boy, Mem. Ya. Oke. Kamu anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak ketiga dari keenam saudara. Anak ketiga dari? Dari enam saudara, Mem. Oke. Lepas itu siapa yang jaga anak-anak kamu? Kakak, Mem. Kakak. Iya, Mem. Oke. Anak kamu tinggal dengan siapa? Dengan kakak. Oh. Tidak dengan suami. Tidak, suami bekerja, Mem. Oke, jadi dua-duanya tatap kamera sini, tak boleh tengok kiri kanan. Ini jadi ya, anak kamu ikut kakak dua-duanya. Iya, Mem. Oke. Ini nomor telepon 0878-3693-7841, nomor siapa? Betul, Mem, atas nama saya dari Atinisi. Oh, oke, nomor kamu ya. Ya. Lepas itu siapa yang kasih izin kamu datang ke Malaysia? Suami, Mem. Betul ya, suami ada bagi izin? Ya, betul, Mem. Oke, jangan tak ada bagi izin kamu datang sini ya. Harus ada izin ya, Mem. Dari suami. Kamu ada sudah suami, diizinin, izin Mem. Dari suami. Ya, Mem. Kamu ada pengalaman kerja tak? Ada, Mem. Boleh tolong kamu jelaskan pernah kerja di mana, berapa tahun, jenis Pengalaman kerjanya kerja apa? saya di Bandung dari tahun 2016 sampai 2021. Berarti 5 tahun. Ya, Mem. 5 tahun satu majikan? Satu majikan. Oke, tugasnya apa saja? Bersih-bersih, memasak, ke pasar, jaga anak umur 5 tahun, Mem. Oke. Keluarga rumah majikan ada berapa orang? Keluarga ada 3, Mem. Ibu, bapak, dan anak saja. Anak. Iya, Mem. Ada cuci kereta tak? Cuci. Cuci mobil ada? Iya, ada, Mem. Oke, rumah berapa besar semasa di Bandung? Rumah 2 tingkat, Mem. Double story ya.
Iya, Mem. Kamu selama kerja dekat Bandung, berapa lama sekali pulang ke kampung? 5 bulan sekali. 5 bulan satu kali, kamu boleh balik Iya, kampung. boleh, iya. Sekarang kamu mau datang ke Malaysia kerja sebagai pembantu rumah. Apakah ada orang yang paksa kamu? Tidak ada, Mem. Nah, tujuan kamu datang ke Malaysia ini apa, Bu? Apa? Kepingin membantu ekonomi keluarga, Mem. Bekerja cari uang Cari ya. uang. Iya, Mem. Di sini kerja dekat Malaysia kontrak 2 tahun kerja ya, harus habis. Iya, Mem. Tidak boleh meminta pulang Iya, sebelum Mem. finish kontrak ya. Iya, boleh. Dan selama 2 tahun kerja dekat sini tak ada boleh pegang HP. Ya. Iya, Mem. Majikan akan kasih izin kamu menelepon ke rumah 1 bulan 1 kali saja selama 20 sampai 30 menit. Untuk pegang HP sendiri memang Iya, Mem. tidak diizinkan. Apakah kamu sanggup? Iya, Mem. Sanggup, Mem. Kamu sanggup jaga orang tua, jompo, lelaki atau perempuan, tolong mandi, tukar pampers, suap makan, bersihkan kotoran? Sanggup, Mem. Sanggup jaga kanak-kanak kecil di bawah umur 5 tahun atau baby baru lahir? Sanggup, Mem. Di sini rumah majikan banyak besar ya, rumahnya banglo, banglo besar 2 sampai 3 tingkat, cuci kereta. Apa kamu sanggup? Sanggup, Mem. Di sini jarang rumah kecil ya, memang rumah majikan besar-besar, banglo-banglo besar ya. Iya, Mem. Dan di sini majikan pun non-muslim, orang Cina, India, mereka ada makan daging babi. Dan ada pelihara anjing, anjing peliharaan. Kamu ada takut anjing? Iya, Mem. Tidak, Mem. Tidak ya. Kamu sanggup uruskan daging babi, tolong cuci, tolong potong, tolong masak? Sanggup, Mem. Sanggup ya. Kamu ada apa-apa alergi kesehatan? Alergi, alergi? Tidak ada, Mem. Tak ada alergi betul. Tidak ada, ya. Ada apa-apa masalah kesehatan? Tidak ada, Mem. Sehat. Atau ada sakit keturunan, pernah terjatuh, pernah operasi, pernah kecelakaan? Tak ada, Mem. Tak ada ya. Ya, Mem. Di kamu tak ada pilih-pilih kerja, kerja apa saja sanggup. Ya, sanggup, Mem. Kamu ada merokok? Merokok? Tidak merokok. Tak ada. Tidak, Mem. Tak ada. Ada meminum minuman alkohol? Tidak, Mem. Tak ada ya. Ada tato? Tato? Tidak ada. Tak ada ya. Tadi saya sudah bagi tahu kontrak kerja 2 tahun ya. 2 tahun harus habis. Untuk gaji kamu, dengar baik-baik ya. Untuk gaji kamu, gaji pokok Rp1.500. Ya. Iya, Mem. Dalam 1 minggu 1 hari ada hari cuti. 1 minggu 1 kali ada hari Iya, cuti. Mem. Tetapi jika Iya, Mem. majikan panggil kamu kerja di hari cuti dan kamu bersedia kerja, majikan akan bagi dengan uang, ganti dengan uang, yaitu uang lembur. Uang Iya, lembur Mem. dalam 1 hari ialah Rp86.54 ya, Iya,1 hari. Mem. Jika Oke. kamu 1 bulan itu tak ada cuti, kamu akan dapat uang lembur sebesar 350 ya, Iya, Mem. ditambah uang gaji pokok kamu 1.500, jadi totalnya 1.850 uang yang kamu dapat setiap bulan jika kamu tak ada cuti ya, Iya, Mem. paham? Dan uang gaji kamu tidak boleh dikirim ke rumah setiap bulan, dikirim semua. Kirim uang Iya, gaji Mem. 3 bulan 1 kali, kirim separuh saja. Yang separuh lagi simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Tabungan dekat Malaysia sini. Nanti majikan yang akan Iya, buka Mem. satu rekening bank simpankan uang gaji kamu. Ya, Iya, Mem. paham? Paham, Mem. Untuk keperluan alat mandi kamu selama kamu kerja dekat rumah majikan, keperluan seperti Iya, Mem. sabun, shampoo, pembalut wanita, pasta gigi, bras gigi, itu semua majikan yang sediakan, tapi yang normal yang biasa, ya. Kalau kamu Iya, minta Mem. merek yang Iya, mahal, Mem. potong dari gaji. Paham? Iya, Mem. Ada Paham, yang Mem. tidak paham, kamu boleh tanya. Iya, Mem. Sudah paham semua, betul? Sudah paham, Mem, semuanya. Yakin paham ya? Yakin, Mem.